kita lanjut lagi ya, soalnya tadi lagi kena lapak itu yang mau kita sepil kena angin. Oke, kita lanjut sekarang ke lapak sana ya, karena Mbak E itu nggak bawa banyak barang karena ada lumalun, jadi bawa sedikit tapi barang itu ori semua, dia produk Korea ya, impor Korea ya, harganya juga harganya itu nggak terlalu mahal ya, 80.000 itu dapat dua loh. Oke, kita lanjut ke lapak Mbak itu. Dan di sini lapaknya di bawah kapal Mendoan ya. Ini baru buka, tapi maksudnya belum dibuka tapi belum peresmian ya. Dan di bawahnya lapaknya. Oke guys, seperti apa ya dari produk Korea itu bahannya kayak apa? Kita sepil sama-sama. Boleh sepil-sepil enggak? Boleh. Mbaknya pakai masker enggak apa-apa ya. Selamat pagi, Mbak. Gimana ini lagi di alun-alun tiap hari ya? Enggak, setiap hari Minggu aja. Setiap hari Minggu ya. Kalau hari biasa dilarang berjualan. Dilarang berjualan, tapi ini di maksudnya di rumah ada standnya, ada stoknya enggak? Di rumah ada, kalau mau yang ke, ada yang mau ke rumah ada. Ada ya. Ada. Masih di daerah mana nih? Di Adimulyo. Adimulyo ya? Masih Kabupaten Kebumen masih. Kan? Kalau online bisa? Online by WhatsApp aja. By WhatsApp ya. Oke, siap. Nanti kita bikin katalognya iya. Di sini nih. Kira-kira kalau online kemana aja nih? Belum jauh sih jangkauannya karena paling Banyumas, Purwokerto. Oh, masih daerah Jawa Tengah ya. Kalau masih ke Jakarta kira-kira masih bisa nggak? Masih bisa. Bisa ya, lewat paket-paket kan sekarang iya, banyak kan. Iya. Oke, kita mau sepil-sepil dari mana ya? Ini namanya baju apa sih? Ini coat. Coat? Oh. Jaket ada yang coat. Oh iya ya, ada yang jaket ini musim dingin nih. Jaket ya, musim dingin ada dua potong nanti kita sepil ya. Karena biasanya ada yang datang ke sini terus karena mau perjalanan ke luar negeri atau umroh gitu, dia minta yang untuk musim dingin. Oh gitu ya. Berarti sering pesanan juga kan? Oke, siap. Berarti karena ini di alun-alun ya, jadi nggak bawa banyak ya? Iya, nggak bawa, paling dua gantungan aja. Dua gantungan ya. Oh, buat sampel aja ya. Nanti kalau ada yang bajunya butuh yang lain-lain ya, tinggal WA gitu. Oke, siap. Kita mulai, ada hijab juga di sana, ada hijab. Hijab bisa online juga. Kayaknya bagus banget nih. Kita mulai dari mana ya? Itu namanya jas ya belakang. Ini. Iya. Apa namanya? Pot. Pot ya? Iya, pot. Wah, ini keren banget nih. Kena berapa nih? Ini sama semua sih harganya dari 80. Soalnya ini kan low spec juga kan. Mm-hmm. Terus kita minus belt, nggak ada beltnya. Oh, nggak ada beltnya gitu. Ya. Jadi ini bisa dibikin sendiri kan? Bisa. Iya, soalnya nggak ada jahitan kan? Bisa. Ini dipakein belt sendiri yang kecil warna hitam gitu juga udah bagus. Udah masuk ya. Masuk. Tapi kalau kancing-kancing semua aman semua ya? Aman ya. Kancing serepnya juga masih aman. Jahitannya ini juga, ini masih 90% ya, 95% masih. Wah, ininya masih gondrong juga nih. Tag-nya nih. Masih. Iya. Ini masih. Wah, keren produk Korea ya. Original Korea ya. Korea. 80 guys, masih bisa kurang. Tadi katanya nggak bisa nego, giliran tadi ada orang beli. Iya, kalau beli lebih dari iya. Satu, dikasih. Oke, lanjut kalau ke belakang. Masih masuk aja sih, nggak apa-apa. Oh iya ya. Ini sama modelnya, cuman beda warna. Sama ya? Beda merek juga ya? Iya, beda. Atau mereknya sama? Beda merek. Tapi ini masih. Tapi masih bagus semua ya. Coklat ya. Ini dalamnya ini apa namanya ini? Apa puring ya? Iya, puring. Puringnya itu masih kagak ada yang sobek-sobek, guys. Semuanya 95% nih bisa buat apa ini apa baju kancing maksudnya ya. Ada serepnya masih ada nih. Masih ada serepnya juga. Dilihat-lihat silakan. Dilihat boleh, Kak. Ini masih belakangnya. Ini benar-benar, guys, enggak ada ini yang warna best seller sih. Best seller ya? Oh, berarti warna muka, banyak ya? Oh, mau apa ya? Itu banyak yang nanya. Daripada gitu. Warna gelap. Mungkin yang lebih bagus di kulit kali ya. Jadi. Iya, ini kayaknya kalau putih masuk, hitam juga. Iya. Berarti sama matang iya. Gitu, nggak jauh ya. Oke, lanjut. Ini tadi udah itu dua. Nah, ini ada yang krem juga nih. Ada yang krem. Agak pendek. Agak pendek ya. Ini berarti buat cewek semua ya? Buat cewek semua. Buat kali cewek ini nih yang cowok. Oh, ada yang cowok ya? Biasanya kalau cowok kan tandanya di ini kantong dalam. Oh, kantong dalam ya. Kantong dalamnya. Oke, nanti kita sepil. Kita lari ke situ dulu nih. Ini dari 90% apa namanya Mas? Artinya apa ini nih? Ini kita nggak tahu. 98 degrees. Gitu ya. Oh, ini puringnya juga gila, nggak ada lehernya juga bersih nih. Kayaknya orang yang pakai ini artis nih. Cuman
kan biasanya kalau emang ada yang kotornya kelihatan kita laundry dulu. Oh gitu ya. Berarti ini kalau beli di sini langsung pakai berarti udah siap. Udah siap ya, udah gak gatel-gatel lagi ya. Udah harum ya. Oke. Okay. Ini 80.000 guys, kalau beli lebih dari satu masih bisa. Ini semuanya kayaknya ini ada minusnya juga ya. Ini minus belt. Beltnya ya, beltnya. Ini nih. Kalau beltnya warna coklat begini kayaknya agak susah bikinnya ya. Ini enggak juga. Enggak juga sih. Maksudnya tergantung mix and match. Oh gitu ya. Ininya orangnya. Iya. Mau dipaduin sama warna apa juga bisa ya. Terakhir ada yang beli coat warna kayak gini. Mm-hmm. Dia tapi yang long. Mm-hmm. Tapi saya minus belt. Dia bilang, "Mbak, ini cocoknya pakai apa?" Mm-hmm. "Mbak, pakai aja belt yang warna hitam tapi yang kecil, jangan yang gede-gede." Bisa gitu. Juga ya. Terus langsung dia coba besoknya. "Oh iya, Mbak, bagus." Ya. Oke. Okay. Kita lanjut ke ini kayaknya kalau pas musim dingin. Wah, oh, iya ini masih ada kertasnya juga nih. Ini Vivaco. Vivaco ini masih namanya apa namanya? Barang ini ada nomor second, serinya tapi nomor udah, seri ya. Iyalah udah lama. Ada ini juga masih tapi kondisi bahannya masih bagus sih. Original juga kan? Kancingnya emboss. Ini bahannya apa ya? Blustru ya? Sweet ya, sweet wool ya. Ini kayaknya musim dingin ya. Iya. Iya, tapi kalau di kampung sekarang dingin terus loh. Musim hujan. Ini kena berapa? Sama sih. Sama ya. Ini ada minusnya nggak? Ini minusnya kancingnya pecah. Kancingnya pecah. Oh iya, gitu ini. Doang ya. Ini berarti nggak ada serepnya. Nggak ada ya. Nggak ada ini. Gak ada. Ini bisa dilem ini. Iya. Ini minusnya pecah ya. Bisa dipakai lem tetes, bisa lah lem G gitu sih. Ya. Ininya brudul. Oh brudul, ya, namanya karena, barang. Karena dia pakai wool sih ya. Iya, ini kan kayaknya rata-rata gitu deh. Namanya barang-barang apa second ya? Barang second itu udah pasti. Untuk yang ininya masih mulus. 90% masih, wah bisa ke mall-mall. Pokoknya mall-mall yang lanjut kemana nih? Cowok ya? Ini masih. Ini masih. Sama. Cowok. Ini model tapi semi blazer kalau. Semi blazer ya. Masih aman. Masih aman. Ini kayak. Katun ya, katanya tapi tebel kan. Juga ya. Iya, tebel. Oh. Kalau di barang dari sana itu terkenalnya semuanya pakai furing, tapi kalau dipakai di daerah panas itu nggak panas. Berarti furingnya emang di sana buat ini ya, adem ya. Kalau buat dingin dia hangat, tapi kalau buat panas dia nggak sumuk. Iya, biasanya kalau pakai itu pakai bahan apa ya, rami biasanya kalau nggak salah tapi. Iya, yang nggak menyerap keringat itu. Iya, kalau yang dipakai di tempat panas itu adem, kalau di dingin hangat gitu biasanya. Iya. Ini masih Korea juga ya? Iya. Ini masih wah. Tapi low stack ini. Low stack ya? Iya. Masih semuanya dalam-dalamnya juga masih. Kayaknya nggak ada yang jahit-jahitan ulang nggak ada? Nggak ada. Masih gila, masih 90%. Iya. Masih bagus banget. Ini yakin nih nggak minat nih buat temen-temen. Ini sini kita ada di alun-alun Pancasila. Alun-alun Pancasila Kebumen ya? Iya. Ini baru buka atau udah lama sih? Ini udah jadinya sih udah lama tapi belum. Peresmian. Oh, belum peresmian. Ini nanti setelah pilkada kan minggu depan tanggal 27 ya. Mm-hmm. 2 minggu lagi ada pemilihan bupati. Iya. Kira-kira milih bupati siapa nih? Jangan dijawab, enggak usah. Iya, ini kita masih spill di sini aja. Ini apa namanya? Kita enggak bisa baca ini nih. Gue klien. Tapi ini bukan. Ini lembut banget ya. Bahannya. Anget nih. Linen ya ini kayaknya ya. Ini masih sama juga. Masih gila bro, puring-puringnya itu nggak ada. Ada lah, maksudnya kalau ini kan buat ini aja sih, namanya barang lama kan pasti udah dicuci pakai kan. Iya. Tapi jahitan semuanya aman. Nggak ada yang dijahit ulang ya. Leher apa kerahnya juga aman ya. Nggak ada daki Koreanya lah. Iya, nggak apa-apa, daki artis, dikit-dikit. Ini buat cowok nih, keren banget nih. Ini yang tadi kita sepil ya. Ini harganya sama 80.000 masih bisa nego lah, bukan nego maksudnya ya. Iya. Tapi coba pegang nih. Dari lengannya ini ada beltnya juga ya, masih kayaknya. Iya. Ini buat fashion nih. Fashionable nih. Buat yang suka gaya-gaya. Kancingnya masih emboss semua. Masih Ini kancingnya juga enggak ada lecet-lecetnya loh. Enggak ada. Enggak ada ya dari yang biasa dipakai kan sini kan. Iya. Tuh. Masih ini serepnya juga masih serepnya komplit. Masih ada ya. Ini buat cowok nih. Kalau ada yang cowok coba diputer-puter. Siapa tahu nih teman-teman yang suka yang masih ngikutin zona thrifting kayaknya ada yang minat nih yang suka fashion nih. Kalau nyari di Jakarta, di Jatinegara enggak ada, lari, kita lari ke Mbak siapa nih, Mbak? Mbak Iis.
By is ya. Nanti kita taruh nomor HP-nya buat yang suka online atau boleh dicoba dulu, beli boleh. Itu. Murah-murah aja, Mbak. Murah, Mbak. Kita masih ada berapa nih? Satu lagi nih. Ada Mbak itu. Ini cowok juga ya? Ini cewek. Ini cewek ya? Oke, siap. Itu Mbak E. Oh, nanya doang. Mau dicoba-coba dulu, lihat-lihat. Ini sebelah sini enggak apa-apa. Kita nih, di sebelah sana juga ada apa namanya? Hijab ya. Ini hijabnya masih, ini kayaknya masih baru nih, original semua ya, namanya di kampung. Pasti hijab semua ada di sini. Nanti kalau yang buat teman-teman online ya, siap kirim. Kalau Mbak E itu masih di daerah Jawa Tengah ya. Masih di Jogja, Purwokerto, di mana punya Jawa Tengah yang masih terjangkau. Kalau Jakarta mungkin diusahain bisa. Oke, Mbak. Terima kasih ya. Semoga nanti nomor HP-nya ada nggak? Nomor WA. Siap ya. Aktif ya. Kalau ada teman zona thrifting mau pesen, amanah ya. Oke, siap. Ini 80.000 masih bisa nego. Kalau beli 2 kurang ya. Iya. Yeah. Oke, siap, Mbak. Terima kasih. Siap, kita lagi lihat di alun-alun Pancasila Kebumen nih. Oke, guys, buat zona thrifting terima kasih ya sampai di sini video kali ini. Di hari Minggu kita lagi liburan ceritanya nih. Oke, buat teman-teman semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki dan sukses tentunya ya.